yang masuk. Ya, top 100 atau top 50 belum ada. Untuk itu perguruan tinggi dalam negeri harus terus didorong, harus dioptimalkan. Peringkat perguruan tinggi terbaik Indonesia harus terus diperbaiki berdasarkan QS World yang ada setiap tahun. Kita lihat yang rankingnya 200 ke atas, masih kecil sekali, enggak usah saya sebut. Karena kecil sekali, dan nilainya masih di atas 100 yang masuk. Ya, top 100 atau top 50 belum ada. Inilah pekerjaan besar Bapak-Ibu Rektor yang saya hormati. Meskipun tadi juga sudah disampaikan secara blak-blakan oleh Profesor Dr. Muhammad Nasih, keluhan-keluhan yang ada. Baik, dan saya senang blak-blakan seperti itu. Ada pemeriksaan, ada anggaran yang masih sangat kurang, dan yang lain-lainnya. Tapi sudah saya catat, Prof. Nanti langsung akan kami bicarakan. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.